Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak beserta pendengar di rumah. Ketemu lagi di acara siaran panggung gembira di Radio SMKN 2 Probolinggo. Dan pemirsa yang menikmati layanan live streaming di YouTube channel TV SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Bayuangga 1 yang beralamatkan di Jalan Durian nomor 14, Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo. Anggota Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kota Probolinggo akan mengikuti acara siaran radio di SMK Negeri 2 Probolinggo pada hari ini Sabtu tanggal 17 April 2017. Tanggal 8 April 2017. Selamat pagi anak-anak. Hai. Apa kabar hari ini? Semangat semuanya? Semangat. Oke, mana senyumnya? Loh, senyumnya kok gak ada yang manis? Gini semua, coba. Mana senyumnya? Mana tawanya? Mana semangatnya? Hu, 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 hu. Mana takbirnya? Allahu Akbar. TK Bayuangga 1. Yes. Yesnya kurang serempak, kurang semangat. TK Bayuangga 1. Yes. Iya. Untuk penampilan yang pertama, kita akan menampilkan tari entok yang akan dibawakan oleh Ananda Amelia Deswita Sari, oh maaf, Farah Amelia Safira, Dian Safira, Dian Rahmatul Ummah, Nur Hasanah, dan Lailiatuz Zahra Yulia Aziza. Ayo, yang sudah dipanggil sama Bu Guru tadi, silahkan berdiri. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, tepuk tangan yang meriah.
Oke, itu dia penampilan tari entok dari teman-teman kita. Iya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk gembira. Iya, selanjutnya Bu Guru panggil Mas Ahmad Mubarok Al-Hakim yang akan membawakan surat pendek surat Ad-Duha. Menghafal surat pendek. Menghafal. Selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu. Di sini Mas Barok mau membaca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasarfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wawajadaka dallan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima falatakohar. Wa'ammas sa'ila falatanhar. Wa'ammal bini'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Mas Barok. Mas Barok membaca surat Ad-Duhanya dengan fasih sekali. Selanjutnya, Bu Guru panggil Mbak Irin Adelia Misbah. Mana Mbak Adel? Iya. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Assalamualaikum ayah. Iya, iya terus nak, pinter. Assalamualaikum ibu. Di sini Mbak Adel mau menyanyi aku seorang kapiten. Aku seorang kapiten. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok 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 aku seorang kapiten. Iya, tepuk tangan tuh Mbak Adel. Selanjutnya, Bu Guru panggil Mas Muhammad Ridwan Abdillah yang akan berdoa untuk kedua orang tua. Ini Mas Abil. Mas Abil, beri salam dulu sama ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Abil mau menyanyi. Berdoa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Artinya ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka seperti mereka mengasihi aku sejak kecil. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan untuk Mas Abil. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Muhammad Tio Jovanka yang akan menyanyikan lagu Tukang Pos. Pos, pos, kring, kring, pos. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Tio mau menyanyi tukang pos. Aku tukang pos, rajin sekali. Suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi, tidak kupilih miskin dan kaya, kring kring pos. Oke, tepuk tangan untuk Mas Tio.
Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Muhammad Ridho. Muhammad Ridho akan bersyair rukun iman. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Di tengah selamat Mas Ridho. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Ridho mau bersyair rukun iman. Rukun iman ada enam. Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat Allah. Tiga, percaya kepada kitab Allah. Empat, percaya kepada Rasul Allah. Lima, percaya kepada hari kiamat. Enam, percaya kepada kodak dan kodar Allah. Iya, itu dia Mas Ridho. Dan sebelum Bu Guru lanjutkan, ayo kita tepuk ceping. Tepuk kacang. Nyaman tak ye? Tepuk tangan. Sate nyaman ongku ya. Selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Wardatul Jannah yang akan menyanyikan lagu Taman Kanak-kanak. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Warda mau menyanyi Taman Kanak-kanak. Tamanku, Taman Kanak-kanak paling indah. Tamanku, Taman Kanak-kanak menyenangkan. Tamanku, taman kanak-kanak mengasihkan. Tempat kita bermain. Ada ayunan, ada jungkitan, putar-putaran dan luncuran. Lari-larian, kejar-kejaran. Semua gembira sambil hahaha, anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Oke, itu dia Mbak Warda. Selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Zahira Maufiratul Aulia yang akan bertepuk anak soleh. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mbak Zahira. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Ira mau tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, adik kakak disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, ya. Yes, tepuk tangan untuk Mbak Zahira. Selanjutnya, Bu Guru panggil Mbak Dian Rahmatul Ummah yang akan menyanyikan lagu Nenek Moyangku. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Dian mau menyanyi Nenek Moyangku. Nenek Moyangku orang pelaut, gemar mengaruh
Sebuah samudra menanjak ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Oke, tepuk tangan untuk Badian Rahmatul Umma. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Bahtiar Dwi Cahyono yang akan menyanyikan lagu Lihat Bapak Polisi. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Tiar mau menyanyi Bapak Polisi. Lihat Bapak Polisi. Lihat Bapak Polisi, alangkah gagahnya. Stop kanan dan kiri mobil dan sepeda. Aku perlu mengerti aturan polisi. Jalan berhati-hati di sebelah kiri. Iya, tepuk tangan untuk Mas Bahtiar Dwi Cahyono. Selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Fiisyati Rodiah yang akan membacakan surat Al-Fil. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Vivi mau membaca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Vivi yang membacakan surat Al-Fil dengan fasih sekali. Ya anak-anak, sebelum dilanjutkan Bu Guru akan membacakan visi dan misi dari TK Bayuangga 1. Visi dari TK Bayuangga 1 yaitu untuk mewujudkan anak usia dini berkualitas berdasarkan nilai-nilai Islam. Sedangkan misinya, 1. Sebagai wadah untuk anak-anak berkreasi. 2. Tempat mengoptimalkan dari 9 kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Dan yang terakhir, menyiapkan pendidikan anak untuk kejenjang berikutnya. Oke, selanjutnya tepuk ojek. Tepuk budaya. Amerika, Australia, India, Aceh, Bali, Caca, Cina, Gongsi, Facai, Jakarta, Ondel, Papua. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Muhammad Lutfi yang akan membacakan doa keluar rumah. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mas Lutfi. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Lutfi mau membaca surat doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Amin. Jadi sebelum kita keluar dari rumah harus membaca doa terlebih dahulu supaya selamat sampai tujuan. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Fahrul Ramadan yang akan bersyair nama-nama bulan. Nama-nama bulan dalam satu tahun. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu.
Di sini Mas Farul mau bersair nama-nama bulan. Nama-nama bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, tepuk tangan untuk Mas Fahrul. Iya, Mas Fahrulnya baru sembuh dari sakit, jadi suaranya agak serak-serak basah, bukan serak-serak kering ya. Selanjutnya, Bu Guru panggil Mbak Yesika Naila Aziza yang akan membacakan surat Al-Ikhlas. Selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu. Di sini Mbak Yesi mau membaca surat Ikhlas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Yesi. Nah, sebelum dilanjutkan Bu Guru tanya dulu. Sekarang pagi ini anak-anak ada di mana? Di radio SMK Negeri 2 Kota Nah, ke radio mau apa anak-anak? Ada yang mau nyanyi, ada yang mau nari, bersyair, membaca surat pendek dan lain sebagainya. Tadi ke sini naik apa? Naik apa? Naik odong-odong. Odong-odong bukannya yang bergerak gini tuh ya? Tadi anak-anak naik apa? Kereta. Senang enggak naik kereta? Ayo kita nyanyi naik kereta dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Keretanya tidak berhenti lama katanya ya. Selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Dian Safira yang akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu. Di sini Mbak Dian mau menyanyi Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Iya, tepuk tangan untuk Badian Safira. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Muhammad Evan Herlambang yang akan membaca doa sebelum tidur. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mas Evan. Selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu. Di sini Mas Evan mau doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim bismika Allahumma ya bismika amut wa bismika amut amin. Jadi sebelum kita tidur harus membaca doa sebelum
dahulu. Supaya apa anak-anak? Supaya apa? Berdoa sebelum tidur supaya apa? Mimpi yang indah. Apa lagi yang dilakukan sebelum tidur selain berdoa? Apa? Gosok gigi. Apa lagi? Cuci tangan dan cuci kaki. Biar tempat tidurnya tidak kotor, tidak disarangi nyamuk. Ya. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Muhammad Rizky Firdaus yang akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mas Rizky. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Rizky menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik ke atas pohon. Hujan turun, binatang turun lagi. Syukur, karena hujannya turun, binatangnya turun lagi. Takut basah. Anak-anak kalau hujan-hujan mandi hujan enggak? Mandi hujan enggak? Main air enggak? Kenapa? Kenapa? Takut sakit karena airnya air yang kotor yang sudah hinggap ke atas genteng. Selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Nur Hasanah yang akan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mbak Ana. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Ana mau menyanyi Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Iya, tepuk tangan anak-anak. Nah, kita harus menyayangi ibu kita karena ibu sudah mengandung, melahirkan, merawat, mendidik dari anak-anak kecil sampai anak-anak tumbuh dewasa, tumbuh besar ya. Sebelum ibu guru lanjutkan, ayo kita nyanyi bersama dulu pada menyanyikan lagu pada hari Minggu. Yuk, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun dilanjutkan dengan menyanyi dua mata saya, dua mata saya, hidung saya satu, dua tangan saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu guru lanjutkan. Bu guru panggil Mbak Farah Amelia Safira yang akan menyanyikan lagu Tamasya. Silakan diambil mic-nya Mbak. Mbak Amel, beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Amel mau menyanyi Tamasya. Sik, Mbak Amel, pernah diajak tamasya sama ayah dan ibu? Pernah. Diajak kemana? Ke
Taman. Taman Maramis ya? Iya. Oh iya, sekarang ada lagi yang terbaru, Bundaran Serang di dekat sini. Pernah ke Bundaran Serang, Mbak Amel? Pernah. Yang ada air mancurnya itu ya? Iya. Nah, itu ikon terbaru dari Kota Probolinggo. Silakan menyanyi, Mbak Amel. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Anda melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, di sebelah kiri. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Amel. Tahu beca anak-anak? Tahu beca? Berapa rodanya beca? Tiga. Tiga ya, pernah naik beca? Pernah. Enak gak naik beca? Enak. Enak mana sama naik kereta? Enak. Sama-sama enaknya ya, karena enggak ngayuh, enggak nyetir ya. Jadi sama-sama enaknya. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Nur Rahmat Syaifullah yang akan bersair Rukun Islam. Silakan Mas Mamat, beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Nah, yuk Mas Mamat dibuka dulu songkoknya biar kelihatan. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Rahmat mau bersair Rukun. Rukun Islam ada lima. Satu, membaca syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa di bulan Ramadan. Lima, naik haji ke tanah suci Mekah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Mamat. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Ahmad Mubarak Al-Hakim yang akan membaca surat Al-Kafirun. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Surat Al-Kafirun ya Mas Barok. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Barok mau membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Oke, tepuk tangan untuk Mas Barok yang sudah membacakan surat Al-Kafirun dengan fasih dan lancar sekali. Selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Lailiatuz Zahra Yulia Azizah yang akan menyanyikan Aku Anak Sehat. Beri salam dulu sama ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Leli mau menyanyi Empat Sehat. Empat sehat, lima sempurna. Cobalah terka apa namanya. Kesatu nasi, kedua ikan, ketiga sayur, keempat buah. Tambah satu susu namanya. Badanku sehat, jiwa pun kuat. Oke.
Yuk kita nyanyi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Cobalah terka apa namanya. Kesatu nasi, kedua ikan, ketiga sayur, keempat buah. Tambah satu susu namanya. Badanku sehat, jiwa pun kuat. Agar badannya sehat dan jiwanya kuat, harus makan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama apa? Nasi. Yang pertama apa? Nasi. Nasi bisa diganti roti, bisa diganti kue, bisa nasi putih, bisa juga nasi jagung. Tahu nasi jagung anak-anak? Tahu. Yang warnanya apa? Kuning. Kuning apa oranye? Ada lagi yang lebih lembut dari nasi jagung, nasi apa itu ayo? Putih. Nasi itu loh yang lebih lembut dari nasi jagung itu loh. Nasi goreng. Nasi apa yo? Nasi apa? Nasi pecel. Nasi pecel. Nasi apa yo? Nasi apa? Hah? Ayam kuning itu nasi apa, Mbak Wardah? Nasi kebuli. Bukan, yang lebih lembut itu loh. Nasi apa? Nasi apa? Bukan, Bu Guru suka itu. Nasi bu'u. Oh, anak-anak gak tahu ya nasi bu'u ya. Yang nomor dua. Yang nomor dua apa? Yang pertama nasi, yang nomor dua apa? Ikan. Ikan itu ada ikan apa saja, Mbak Amel? Ikan laut. Ikan asin. Ikan asin, suka ikan asin? Suka. Rasanya manis ya? Enggak, asin. Oh, iya asin, orang sudah namanya ikan asin. Ikan apa lagi? Ikan sapi. Ikan daging sapi ya, suka Mbak Amel? Oh, makanya Mbak Amel sehat sekali. Yang nomor tiga apa, Mas Bayu? Sayur. Sayur apa saja, Firdaus? Sop. Sop itu isinya apa saja sop itu? Sayur bayam. Wortel. Itu yang nomor tiga. Yang nomor empat apa? Yang nomor empat? Buah jeruk. Buah manggis. Buah pisang. Yang nomor lima? Susu. Siapa di sini yang suka minum susu? Saya. Mbak Adil sukanya susu rasa apa? Rasa coklat. Siapa yang suka susu stroberi? Saya. Siapa yang suka susu rasa vanila? Saya. Oke, itu dia 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya Bu Guru panggil Maus Muhammad Ribi Zamzami yang akan menyanyikan lagu kring 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 bunyi sepeda. Silakan diambil mic-nya Mas Azam, beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Azam mau bernyanyi kring kring bunyi sepeda. Kring 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 bunyi sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 bunyi sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Azam. Mas Azam semangat sekali. Pasti sudah minum susu tadi di rumah. Kalau kita rajin belajar, pasti disayang oleh orang tua kita. Disayang oleh ayah dan ibu, dan disayang juga oleh bu guru.
Bu Guru. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Muhammad Satrio Chandra Permana Putra yang akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Rio mau menyanyi potong bebek angsa. Potong bebek angsa, angsa dikeluari. Nona minta dansa, dansa empat kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Masuk ke hutan, ambil rambutan. Dikejar-kejar sama orang hutan. Iya, tepuk tangan untuk Mas Satrio Chandra Permana Putra. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Raffi Ahmad Ramadhani. Raffi Ahmad yang punya itu loh, yang punya keripik singkong itu loh. Ya, ya, ya Mas Seni ya. Coba beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mas Dani. Mau bersyair nama-nama hari. Pagi ayah, sama pagi ibu. Sini Mas Dani mau nyair nama bu ri. Nama hari dalam 2 tahun. Dah tujuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tepuk tangan untuk Mas Dani. Satu minggu ada 7 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Hari Jumat, hari Sabtu, yang terakhir adalah Minggu. Itu nama-nama hari Senin sekolah. Jadi anak yang pemalas tidak naik kelas. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Andra Rizky Gemilang yang akan menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mas Gemilang. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum ibu. Di sini Mas Gemilang mau menyanyi tut Naik kereta api. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa enggak turut ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Iya, tepuk tangan untuk Mas Gemilang. Nah, selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Devi Novitasari yang akan menyanyikan lagu Naik Delman. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah Mbak Vita. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Vita mau menyanyi naik delman. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk ruka. Ku duduk samping pak kursi yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu. Nah. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Vita. Nah, ayo anak
anak-anak kita menyanyi bersama-sama. Naik Delman. Satu, dua, tiga. Saya mau tamasya berkeliling. Saya duduk sendiri sambil beca, ya, hati. Selanjutnya Bu Guru panggil Mas Bayu Aderiansyah yang akan menyanyikan lagu Pelangi. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah, Mas Bayu. Assalamualaikum. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mas Bayu mau menyanyi pelangi, 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 alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, penuh kismu agung, siapa gerangai, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bayu Aderiansyah. Selanjutnya Bu Guru panggil Mbak Fiisyati Rodiah yang akan membacakan surat Al-Lahab. Beri salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah, Mbak Vivi. Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak Vivi mau membaca surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma auna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Mbak Fiisyati Rodiah. Sekarang coba bersama-sama tepuk badut. Tepuk badut. Tepuk lampu. Tepuk es krim. Ting 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 ting. Tong 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 tong. Ting tong. Ayam goreng. Ayam goreng. Pak gendut. Pak gendut. Tangannya di pinggan. Kakinya di kaku. Digoyang. Digoyang. Tempe goreng. Tempe goreng. Pak kumis. Pak kumis.
Bu Guru panggil Mbak Farah Amelia Safira, Dian Rahmatul Umma, dan Lailiatuz Zahra Yulia Azizah yang akan menyanyi lagu nasi goreng, tempe goreng, tahu goreng, digoreng semua ya. Oke, beli salam dulu untuk ayah dan ibu di rumah. Pagi ayah, selamat pagi ibu. Di sini Mbak mau menyanyi goreng. Ayam goreng, ayam goreng, Pak Gendut, Pak Gendut, tangannya di pinggang, kakinya ditekuk, digoyang, digoyang. Tempe goreng, tempe goreng, Pak Gendut, Pak Kumis. Bu Guru panggil. Oh iya. Selanjutnya kita akan membaca doa selamat dunia akhirat bersama-sama. Yuk, doa selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis habri wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Dan selanjutnya kita akan menyanyi lagu Terima Kasihku. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Demikian acara siaran panggung gembira di SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Bayuangga 1 yang beralamatkan di Jalan Durian nomor 14 Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.